Dajjal. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan bahwa Dajjal merupakan seorang anak Adam dan dia memiliki ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia seorang laki-laki yang kekar badannya buta sebelah matanya dan di antara kedua matanya terdapat tulisan kafara atau kafir yang itu bisa dibaca oleh setiap muslim. Kemudian beliau di sini menyebutkan nomor yang ketiga tentang tempat keluarnya Dajjal. Dari mana Dajjal akan keluar? قال المؤلف حفظه الله تعالى ورعاه دجال akan muncul dari arah timur. Dajjal akan muncul dari arah timur dari satu tempat yaitu Khurasan yang terletak di daerah Iran, daerah Persia. Ketika Dajjal ini muncul, dia diikuti oleh 70,000 pasukan dari kaum Yahudi, Yahudi Asbahan. Asbahan juga salah satu kota yang ada di Iran. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik, bahwa Yahudi ataupun Dajjal akan keluar dari Khurasan dan dia diikuti oleh 70,000 kaum Yahudi Asbahan. Kemudian Dajjal akan berkeliling di muka bumi ini. Dajjal akan berjalan di muka bumi ini dengan cepat. Seperti hujan yang ditiup oleh angin. Dan dia masuk ke setiap negeri. Tidak ada satu negeri pun di dunia ini, di muka bumi ini, melainkan akan dimasuki oleh Dajjal, kecuali Mekah
dan Madinah. Karena kedua tempat tersebut, yaitu Mekah dan Madinah, dijaga oleh para malaikat. Ketika dia tidak bisa masuk ke kota Madinah, maka kota Madinah berguncang sebanyak 3 kali. Setelah guncangan tersebut, keluarlah orang-orang kafir dan kaum munafik. Keluarlah orang-orang kafir yang ada di dalamnya dan juga kaum munafikun, orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, mereka semua keluar untuk mengikuti Dajjal. Ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Di dalam riwayat lain, keluarlah orang-orang munafik, laki-laki maupun perempuan, dan juga keluar orang-orang fasik, laki-laki ataupun perempuan, untuk menemui Dajjal. Dan itu disebut dengan Yaumul Khalas atau hari pembebasan. Hari pembebasan karena keluar dari kota Madinah kaum munafikun dan orang-orang fasik. Adapun kaum mukminin, mereka tetap tinggal di dalamnya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa tidak ada sejengkal tanah pun di bumi ini melainkan Dajjal akan menginjakkan kakinya, dan dia berada di tempat tersebut. Dan Dajjal tidak bisa masuk ke 4 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid At-Tur, ya, yang terletak di daerah Tursina. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang bahwa Dajjal tidak bisa masuk ke 4 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa dan Masjid At-Tur. Dajjal akan tinggal di muka bumi ini. Setelah dia keluar, dia akan tinggal di muka bumi ini selama 40 hari. Dia akan tinggal di muka bumi selama 40 hari. Hari pertama seperti 1 tahun. Hari pertama seperti 1 tahun.
Sehingga para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana sholat kita? Karena sepanjang hari itu siang, sepanjang bulan, dan bahkan satu tahun, seharinya itu seperti satu tahun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, memerintahkan untuk memperkirakan waktu-waktu sholat yang biasa mereka lakukan. Hari kedua seperti satu bulan. Hari ketiga seperti satu Jumat atau satu pekan. Dan sisanya itu seperti hari-hari biasa. Itu yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, bahwa Dajjal dia akan keliling dunia dan tinggal di dunia ini setelah dia keluar selama 40 hari. Ya, 40 hari. Satu hari pertama itu seperti satu tahun. Hari kedua seperti satu bulan. Dan hari ketiga seperti satu Jumat atau satu pekan. Kemudian berikutnya seperti hari-hari biasa. Ini adalah perkara atau peristiwa-peristiwa besar yang nanti akan dialami oleh manusia, ya, ketika keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Dan fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang sangat besar. Fitnah yang paling besar sejak Allah Tabaraka wa Ta'ala ciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat. Tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa demikian? Karena Dajjal dengan izin dari Allah memiliki peristiwa atau memiliki perbuatan-perbuatan yang di luar kebiasaan. Dajjal bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar kebiasaan manusia. Dia membawa dua sungai yang mengalir. Dajjal membawa dua sungai yang mengalir. Salah satunya terlihat air putih, dan yang lainnya terlihat api yang menyala-nyala. Apabila seseorang mendapati hal tersebut, ya, nas'alullah assalamu al-afiyah, apabila seseorang mendapati hal tersebut, dia melihat Dajjal membawa dua sungai. Sungai yang pertama adalah air yang sangat putih. Kemudian sungai yang kedua terlihat seperti api yang menyala-nyala.
Maka apabila seseorang mendapati hal tersebut, hendaknya dia masuk ke dalam sungai yang seperti api yang menyala-nyala. Ya. Karena sesungguhnya itu adalah fitnah dari Dajjal. Jadi sungai api tersebut sesungguhnya itu tidak apa-apa jika dimasuki. Bahkan jika diminum airnya. Jadi Nabi SAW mengatakan, jika kalian mendapati air tersebut, mendapati peristiwa tersebut, maka pilihlah sungai yang nampak seperti api, kemudian minumlah dari sungai tersebut. Karena itu air yang sejuk, bukan air yang panas. Dajjal mengaku sebagai Rabb. Mengaku sebagai Rabb. Dia menyuruh hujan untuk turun, maka turun hujan tersebut. Dia menyuruh bumi untuk menumbuhkan tanaman-tanaman, maka tumbuhlah tanaman-tanaman. Dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dia memiliki surga, memiliki neraka. Surganya adalah neraka, dan nerakanya adalah surga. Ketika dia seseorang memilih surganya Dajjal, artinya dia memilih nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka fitnah Dajjal adalah fitnah yang sangat besar. Disebutkan bahwa ada seorang pemuda yang bertemu dengan Dajjal. Kemudian Dajjal berkata, apakah engkau beriman bahwa saya ini adalah Rabb? Maka kata pemuda ini, karena dia seorang pemuda yang mukmin, dia mengatakan tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan kepada kami bahwa engkau adalah Dajjal. Maka dibunuhlah anak tersebut, anak muda ini, kemudian dihidupkan kembali oleh Dajjal. Kemudian kembali Dajjal mengatakan, apakah kamu beriman bahwa saya ini adalah Rabb? Maka pemuda ini tetap mengatakan, engkau adalah Dajjal, sebagaimana yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Dajjal mau membunuh yang kedua kalinya, dia tidak mampu. Nah, setelah Dajjal membawa fitnah yang sangat besar dan banyak manusia yang terfitnah dengan fitnah Dajjal ini, banyak yang menjadi pengikut mereka, maka tiba saatnya Dajjal harus mati. Ya. Bagaimana matinya? Bagaimana terbunuhnya Dajjal? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Dajjal
akan dibunuh oleh Nabi Isa. Karena Nabi Isa alaihi salam akan diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di akhir zaman. Ya, akan diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di akhir zaman, di antaranya adalah untuk membunuh Dajjal. Maka Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam di Babul Lut, di pintu Lut. Satu kampung yang terletak di dekat Baitul Maqdis di Palestina. Dajjal akan dibunuh di tempat tersebut. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihi salam, maka Dajjal langsung lemah dan lunglai, lemes ketika melihat Nabi Isa alaihi salam. Diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti garam yang larut di dalam air, sehingga kalaupun Nabi Isa alaihi salam tidak membunuh Dajjal dengan tombaknya, niscaya Dajjal akan mati dengan kondisinya tersebut. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala telah mentakdirkan bahwa Dajjal akan dibunuh. Allah cabut nyawanya melalui tangan Nabi Isa alaihi salam, dan Allah menampakkan darahnya di tombak Nabi Isa. Maka Dajjal atau yang membunuh Al-Masih Ad-Dajjal adalah Nabi Isa alaihi salam. Ini berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Nah, ini semua adalah perkara yang gaib. Perkara yang gaib tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang sebelum terjadinya hari kiamat. Itu adalah perkara gaib yang tugas kita adalah at-tasdiq, al-iman wat-tasdiq, mengimani dan membenarkan. Kenapa kita harus membenarkan? Jawabannya, karena yang memberitakan adalah Nabi SAW. Kalau yang memberitakan selain beliau, berita yang datang dari selain Nabi bisa benar, bisa salah. Tetapi kalau itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti itu benar. Maka kita membenarkan, kita beriman. Amanna wa saddaqna. Kami beriman dan kami membenarkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi beliau berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepada beliau.
maka kita mengimani semua peristiwa-peristiwa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk tentang keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, keluarnya Dajjal, dia akan tinggal di bumi ini selama 40 hari. Ya, dia memiliki fitnah-fitnah yang luar biasa. Ya, dia akan keliling bumi ini, tidak ada satu tempat pun melainkan pasti akan dilalui oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Dajjal memiliki pasukan, di antara pasukannya adalah kaum Yahudi. Mereka nanti akan menjadi pasukan Dajjal. Disebutkan oleh Nabi, bahkan secara khusus jumlahnya disebutkan, pasukan Yahudi, Yahudi Asbahan, yang akan menjadi pasukannya Dajjal, mereka berjumlah 70 ribu. Ya, dan nanti akan terjadi peperangan antara kaum mukminin dengan kaum Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu qatilun al-yahud, kalian akan memerangi orang-orang Yahudi. Satu qatilun al-yahud, kalian akan memerangi orang Yahudi. Hatta yaqul asy-syajaru aw al-hajar, ya muslim, ya abdallah, hada yahudi warai, ta'ala faqtulhu illa al-gharqad fa innahu min syajaril yahud. Beliau mengatakan, kalian akan memerangi Yahudi sehingga pohon-pohon dan batu-batu itu berbicara. Dia mengatakan, ya muslim, ya abdallah, wahai muslim, wahai hamba Allah, wahai abdallah, hada yahudi warai, di belakang saya ini ada Yahudi yang bersembunyi, ta'ala faqtulhu, kemarilah dan bunuh dia. Illa al-gharqad, kecuali pohon gharqad, fa innahu min syajaril yahud, karena pohon gharqad itu pohon yang ditanam sengaja oleh kaum Yahudi. Ya, nah, ini semua berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib untuk mengimani. Kenapa? Karena beliau shadiqul masduq, beliau benar dan harus dibenarkan. Tidak boleh kita meragukan sedikit pun apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena besarnya fitnah Dajjal ini, kita diperintahkan untuk berlindung dari fitnah tersebut. Ya, berlindung dari fitnah tersebut, agar kita terjaga. Ya, bagaimana kita menjaga diri kita dari fitnah Dajjal? Yang pertama, kita berlindung kepada Allah dari fitnah tersebut. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Nabi di setiap tasyahud akhir. Di setiap tasyahud akhir, sebelum salam, ya, pada setiap sholat, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib, kita diperintahkan untuk berlindung dari empat hal. Ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir," apabila kalian selesai, telah selesai dari tasyahud akhir, "falyata'awwadz billahi min arba'," maka hendaknya kalian meminta perlindungan kepada Allah
dari empat perkara. Min azab jahannam. Pertama, minta perlindungan dari azab jahannam, neraka jahannam. Wa min azabil qabr. Yang kedua, berlindung dari azab kubur, siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang ketiga, berlindung dari fitnahnya kehidupan dan fitnahnya kematian. Wa min syarril masihid dajjal. Dan berlindung dari fitnah kejahatan al-masih ad-dajjal. Nah, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksaan neraka jahannam. Wa min adzabil qabr. Aku berlindung kepadamu dari siksaan kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Berlindung kepada engkau dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan berlindung dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Ya, maka dua hadis di atas memberikan petunjuk kepada kita. Yang pertama, disyariatkannya kita membaca doa perlindungan dari empat perkara ini, dan tempat doa ini, kapan kita melafadzkannya, mengucapkannya? Ketika tasyahud akhir. Jadi ketika tasyahud akhir. Kemudian di antara faedah dari hadis yang tadi kita baca tentang tetapnya adanya azab neraka jahannam, kemudian tentang adanya azab kubur, kemudian tentang fitnah hidup dan mati, dan yang terakhir tentang besarnya fitnah al-masih ad-dajjal. Jadi pertama, kita berlindung kepada Allah dengan berdoa. Yang kedua, agar kita terhindar dari fitnah dajjal, menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Menghafal 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza 10 ayat min awal surat Al-Kahf, 'usima min ad-dajjal." Siapa yang hafal 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi, ya, 'usima min ad-dajjal, maka dia akan terlindung dari fitnah dajjal. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahf." Barang siapa di antara kalian mendapatinya atau bertemu dengan dajjal, maka bacakanlah pembuka surat Al-Kahfi. Ya, pembuka surat Al-Kahfi atau ayat-ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi. Fa innaha jiwarukum min fitnatihi. Karena sesungguhnya awal-awal surat Al-Kahfi itu akan melindungi kalian dari fitnah dajjal. Kemudian supaya kita terlindung, menjauhi tempat keluarnya. Ya, menjauhi tempat fitnah. Ya, dan tidak mengikutinya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, "Man
laqiya bid-dajjal falyan'a ila al-jibal, atau kama qala al-sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang man sami'a bid-dajjal, barang siapa yang mendengar keluarnya al-masih ad-dajjal, maka larilah dia ke gunung, hindari untuk bertemu, hindari untuk pengin tahu. Ya, jangan sampai kita pengin tahu karena fitnahnya sangat sangat besar. Dan yang keempat, supaya kita terlindung dari fitnah Dajjal, jika memungkinkan tinggal di kota Mekah dan tinggal di kota Madinah. Jika tidak, maka cara-cara tadi yang kita ambil, berlindung dengan berdoa, dengan menghafal 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi. Iya. Kemudian di sini beliau membawakan perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Ya, beliau menukilkan, Imam Nawawi menukilkan perkataan Qadhi Iyad. Beliau mengatakan hadis-hadis tentang Dajjal merupakan hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kesahihan adanya Dajjal, dan bahwa Dajjal itu sosok yang nyata, ya, nyata, yang Allah uji para hamba-hambanya. Jadi Dajjal itu sosok yang nyata, yang memang ada. Dia bukan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang, dia itu hanya simbol saja. Dajjal itu simbol kejahatan, sebagaimana malaikat simbol kebaikan. Maka itu tidak benar. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang Dajjal itu hadis-hadis yang sahih. Ya, hadis-hadis yang sahih. Dan Allah menciptakan Dajjal untuk menguji manusia. Sehingga Allah memberikan kepada Dajjal kemampuan untuk melakukan banyak hal. Menghidupkan orang yang mati setelah dibunuh oleh Dajjal. Ya, seolah-olah dia bisa menciptakan segala kemewahan dunia. Sungai-sungai, surga, neraka. Ya, dia mampu menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman-tanaman. Dia perintahkan langit untuk hujan, maka turun hujan. Perintahkan bumi untuk tumbuh, maka tumbuh. Perintahkan langit untuk berhenti, maka berhenti. Perintahkan bumi untuk jadi gersang, maka menjadi gersang. Dan seterusnya. Ya, semua itu dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Dajjal dilemahkan sehingga tidak mampu untuk membunuh seorang pun, ya, dan akhirnya terbunuh di tangan Nabi Isa alaihi salam, dan Allah menguatkan orang-orang yang beriman. Ya, ini merupakan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan masalah Dajjal, ya, dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang Dajjal adalah hadis-hadis yang sahih, berbeda dengan kaum yang mengingkari adanya Dajjal dan menganggap bahwa Dajjal itu hanya simbol saja. Wallahu alam bisawab. Jadi itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas bab yang ke-29 tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman, yang juga termasuk tanda-tanda hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Bagaimana, Pak? Setiap hari Jumat sampai hari Jumat kan sudah hari berjalan waktu. Iya. Mengamalkannya
Iya, insya Allah. Iya, syukur-syukur kita mampu menghafal khususnya, ya secara jelas, secara khusus itu 10 ayat yang pertama. Ya, 10 ayat yang pertama kita hafalkan. Ya, insya Allah lama-lama kita hafal juga. Setiap Jumat kita membaca surat Al-Kahfi, insya Allah hafal. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang lain. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.